Pemirsa, dalam rangka TMMD ke-111, Kodim 0212 Tapanuli Selatan dan Satgas Letkol Infanteri Roy Chandra Sihombing mengevaluasi pekerjaan jalan antara Angkola Barat menuju Angkola Songkunur di akhir-akhir penutupan. Dan Satgas bersama Danramil 01 Batang Toru, pemirsa, Kapten CZI Pahlawan berjalan kaki dengan penuh semangat dengan pantang menyerah. Tampak senyum ceria dan tetap bersemangat, dan Satgas TMMD Kodim 0212 TS melakukan pengecekan serta evaluasi guna memastikan jalan yang dibuat Satgas memenuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dengan berjalan kaki menelusuri jalan sepanjang 6.400 meter dengan lebar 8 meter ini, meninjau kanan-kiri jalan serta jembatan, dan memastikan pengerasan cukup agar selama dipakai masyarakat, di kemudian hari nantinya tidak timbul permasalahan yang berarti. Pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0212 TS sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, yakni 30 hari dengan target membuka jalan dari Kecamatan Angkola Barat sampai Kecamatan Angkola Songkunur sepanjang 6.400 meter, lebar 8 meter. Tim Liputan, Bandung TV.